Yang kami hormati Bapak Bupati Aceh Barat, yang juga sebagai pembina Yayasan Tengku Umar Melabuh. Yang kami hormati dan ucapan selamat datang kepada Bapak Rektor pertama kita, Bapak Alfian Ibrahim. Selamat datang Bapak, sudah hadir kembali. Ucapan penghormatan kami juga pada Bapak Wakil Rektor 2 yang pertama. Selamat datang Bapak. Penghormatan kami juga kepada Bapak Dekan Fisip pertama, Bapak Mursyidin yang juga merupakan kandidat doktor. Selamat datang Bapak. Dan yang paling mengharukan pada hari ini adalah selamat datang kepada Bapak Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan yang pertama, yang telah berhasil mencetak wisudawan-wisudawati pada hari ini. Selamat datang Bapak. Terima kasih Bapak Rektor beserta undangan yang hadir pada hari ini. Saya akan melaporkan selaku Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Tengku Umar bahwa jumlah wisudawan dan wisudawati Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan berjumlah 21 orang pada prodi perikanan, karena kita cuma punya satu prodi perikanan, dengan IPK tertinggi 3,89 dan terendah adalah 2,72, dan mereka menempuh masa studi rata-rata 5 tahun. Dari jumlah lulusan wisudawan-wisudawati ada yang mendapatkan gelar cum laude, artinya terpuji dengan IPK sangat tinggi, yaitu 3,89, sebanyak 3 orang. Kemudian sangat memuaskan 17 orang, memuaskan 1 orang. Wisudawan-wisudawati yang saya banggakan, sedikit pesan dari seorang dekan, mungkin dari seorang ibu kepada anak-anaknya, teruslah berkarya. Jadilah penerang bagi lingkungannya seperti lilin yang rela terbakar demi menerangi lingkungannya. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.